Diduga hendak melakukan aksi pencurian, seorang pria nyaris babak belur dihakimi warga. Beruntung petugas kepolisian Polres Batubara dan TNI yang tiba di lokasi kejadian berhasil menyelamatkan pria tersebut dari amukan warga. Pria yang diketahui merupakan warga Pulau Pitu, Kecamatan Ujung Padang, Simalungun ini terpaksa diamankan ke dalam salah seorang rumah warga untuk mengantisipasi amukan warga lainnya yang sudah emosi. Zulpandi, salah seorang warga, mengatakan kecurigaan diawali karena warga melihat gerak-gerik seorang pria yang mencurigakan. Saat melintas di belakang salah seorang rumah warga dan masuk ke kebun ubi, beberapa warga langsung memanggil warga lainnya untuk kemudian mengamankan pria yang diduga hendak melakukan aksi pencurian. Ini ada orang, maksudnya yang terduga pencurian. Sebenarnya waktu itu ada yang ngetahui di belakang rumah itu ada seseorang lewat di masuk dalam ubi. Jadi orang itu manggil warga. Warga itu manggil saya lah. Dulu nyari kepung-kepung. Pokoknya ketahuan lah. Petugas sempat kewalahan saat akan mengevakuasi pria tersebut. Pasalnya saat akan digelandang ke dalam mobil, warga yang sudah terlanjur kesal kemudian langsung menghujani pria tersebut dengan pukulan. Selain membawa pria yang diketahui bernama Saryono tersebut, petugas juga membawa beberapa orang saksi untuk dimintai keterangannya. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.